Seorang nelayan dikabarkan hilang sejak Selasa lalu saat mengikuti pesta laut di perairan Laut Samboja, Kutai Kartanegara. Petugas Basarnas yang menerima laporan kemudian menerjunkan tim untuk melakukan pencarian korban atas nama Majid, 24 tahun warga RT17 Kuala Samboja, menggunakan perahu rescue. Dari informasi yang dihimpun saat nelayan tersebut hilang mengikuti pesta laut Senin kemarin, tiba-tiba terjatuh dari salah satu perahu peserta nelayan karena diduga mengalami kelebihan muatan. Di sekitar pukul 10.15 tadi kami baru terima informasi dari Lurah Samboja, Bapak Antung, bahwasanya di warganya mereka itu seorang nelayan itu nggak kembali. Setelah kami telusuri, rupanya benar. Hingga berita ini diturunkan, diketahui jika korban sudah ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Kutai Kartanegara, Mukmin Ajis memberitakan.